trafik berhenti orang, maka kita ambil tindakan. Ha, kita ambil tindakan untuk nak memberi pendidikan bahawa barang lelong ataupun barang keluar ini adalah suatu benda yang tak boleh menyalahi peraturan. Jadi kita tak kisah, tak kira sama ada di Jalan Tengku Dohamah ke, sama ada di Petani Seteri ke, di Cokit ke, jika ada kita dapati, maka kita ambil tindakan. Tunggu aduan ataupun pemantauan yang bagaimana? Kita ada dua, sama ada kita buat ambush ataupun ada aduan. Biasa aduan daripada tuan punya brand tu lah. Brand tu tengok, contohnya Ray-Ban. Ray-Ban ada, di atas ada jual contohnya, ada laporan berata sini. Dia akan lapor pada kita, kita datang. Ataupun tak ada laporan pun, kita pergi tengok bahawa ianya barang yang tersaki. Barang palsu, kita pun ambil tindakan. Cuma saya maklum pada pegawai-pegawai. Artinya bahawa orang pergi ke Petani Seteri, orang pergi tempat ni memang dah ada nawai tu nak beli barang-barang fake. Okay? Ha. Jadi kalau diambil tindakan pada ni, saya rasa tidak ada. Apakah bukan tidak ada, maksudnya ialah kadang-kadang ada yang didapati bahawa barang ni dijual di butik-butik. Ha, jadi ini dia beli barang palsu tapi dengan harga yang original. Ha, ini lagi bahannya lagi teruk. Nana. Ha, kalau dia pergi memang dah nak beli jam Rolex dengan harga RM200, maknanya kesalahannya ialah jual palsu jelah. Tapi kalau jam palsu tapi jual di premis yang sebenar dengan harga RM10,000, maka ini satu penipuan yang memang sukar untuk nak dimaafkan lah. Faham eh? Kedua konsep. Untuk operasi barang yang tiruan akan ditingkatkan ke atau macam mana? Ha, kita akan meningkatkan. Ha, terutamanya bila ada duang lah. Ha, bila ada duang, kita akan cuba tingkatkan untuk pastikan bahawa kita punya concern ialah pengguna tidak tertipu. Ha, contohnya barang palsu dijual dengan harga ori. Itu satu penipuan yang tak boleh maaf. Ha, tapi banyak berlaku. Kasutnya, bajunya, speknya. Ha? Jadi ini yang cuba kita untuk nak elakkan.